Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kembali kita bertemu di kegiatan tahsin kita. Mohon maaf, Jumat kemarin terpaksa libur karena perjalanan ke Tegal pagi-pagi. Sukses. Alhamdulillah ini masih di Tegal. Ya, insya Allah sampai Ahad nanti. Simpan tahu ya. Sehat dan Hari Sabtu ini, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu. Jadwal kita hari ini yaitu tilawah bersama, kemudian nanti tajwid dan juga arti perkata. Baik, langsung saja kita mulai dan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, baik. Kemarin sudah sampai di surat Al-Baqarah. 186 Ustaz. Ya, 166. 8. Berapa? 167 ya. Kemarin Coba 168 sudah sempat kita baca, tapi belum selesai apa tajwid dan artinya artinya. Zoomnya sudah selesai. diulang 168 Ya, sekarang 168 kita mulai 168. ya ayuhan nasu. Oke, baik. Sudah kelihatan ya? Sudah. Baik, saya baca. Nanti dibaca, ditirukan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Mari. Ya,
wala tatabi utuwati syaitan inna lakum aduun mubin. Ya baik. Ya ayuhan nasu, ya fathah alif mat tobi'i. Tapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mat garis munfasil. Dibaca panjang boleh 5 harokat, boleh 2 harokat. Kemudian ya-nya dibaca dobel, ya ada tasdidnya. Kemudian an-nasu, alif lamnya alif lam syamsiah. Karena tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya, yaitu nun, ditandai dengan ada tasdid. Nah, nun tasdid dibaca runa, dibaca mendengung. Kedengung. Ya, ditahan 2 harokat. Nun fathah alif mat tobi'i, panjang 2 harokat. Lam duma wawu sukun mat tobi'i, panjang 2 harokat. Mimma mim tasdid, baca guna mendengung, tahan 2 harokat. Mim fathah alif mat tobi'i, panjang 2 harokat. Fil ardi, alif lamnya alif lam komariah, ditandai lamnya dibaca sukun. Halalan toyiba, lam fathah alif mat tobi'i, panjang 2 harokat. Kata tanwin bertemu dengan huruf to, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Ya, tasdid. Ya, dibaca dobel, ada tasdidnya toy. Toy dulu ya, toy ziba. Fathah tanwin alif, ini karena wakof, maka tanwinnya dibaca fathah dan panjang 2 harokat. Toyibang. Kalau nah, ini shot lam, tanda wakof boleh berhenti, tetapi terus lebih baik. Lebih baik. Jadi kalau mau berhenti boleh, kan terus lebih baik. Kalau terus berarti fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu. Gunah masuk i dengan gunah mendengung. Mendengung wawu ditandai dengan ada wawu tasdid. Oi bau bala tat mu matobi panjang 2 harokat. Kemudian taknya dibaca dobel, ada tasdidnya tat tabi Dumah bertemu dengan huruf wawu, bacaan mat tobi'i panjang 2 harokat. Hutuwatis syaiton, wawu fathah berdiri, mat tobi'i panjang 2 harokat. Syaiton, alif lamnya alif lam syamsiah, ya, karena tidak dibaca. Langsung huruf berikutnya yaitu shin, ditandai dengan shinnya ada tasdidnya, dibaca dobel. Kemudian tok, fathah berdiri mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun, maka menjadi mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun dibaca panjang boleh 6 harokat, 4 harokat atau 2 harokat. Tok lam pada tok boleh terus, tetapi berhenti lebih baik. Innahu nun tasdid dibaca runah mendengung, ditahan 2 harokat. Kemudian hak domah terbalik, ini maksilah. Maksilah. Nah kemudian silah kosiroh. Ya. Silah dengan matobi'i panjang 2 harokat. Kosiroh. Kemudian lakum adu mubin mim sukun bertemu dengan huruf ain bacaan idghar syafawi kusyirah. Adu kemudian wawunya ada tasbidnya di double adu, dibaca
double. Hadu Aduhum mubin. aduhum Rumah tanwin bertemu dengan huruf mim. Bacaan idhum birunah. Nah. Idhum masuk, bi dengan runah mendengung. Jadi mendengung mim ditandai dengan ada mim tasdid. Nah, mim tasdid dibaca runah mendengung ditahan dua harokat. Dan bak kasroh ya sukun mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arif lis sukun. Dibaca panjang boleh. Boleh empat harokat, boleh enam harokat, boleh empat harokat, boleh dua harokat. Oke, baik, mari kita artikan. Ya wahai ayuha, ya ayuha, diartikan wahai manusia. Annasu manusia, kulu makanlah min dari ma apa 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 fi di dalam al ardi bumi halalan halal toyiban dan baik wa dan la jangan tatabi'u kalian ikuti kutuwati langkah-langkah asyaitoni setan. Inna sesungguhnya hu la bagi kamu aduun musuh mu'adzin hatta. Aduh, aduh. Baik, saya baca surat ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Oke, baik. Kita lanjutkan ayat 169. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamu. Baik, in nama nun tasdid dibaca runah atau mendengung tahan dua harokat. Mim fathah alif mat tobi'i panjang dua harokat. Ya murukum bi mim sukun bertemu dengan huruf ba bacaan ikhfa syafawi. Baca samar-samar. Bisu'i alif lamnya alif lam samsiah ya, karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf sin, yaitu ditandai dengan sin tasdid. Bisu'i waw sin tumah bertemu huruf waw sukun bacaan mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka menjadi mat wajib muttasil. Kata panjang lima harokat. Wajib muttasil. Wal fahsyai, alif lamnya alif lam komariah, ditandai lamnya dibaca sukun. Kemudian shin fathah, alif mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka menjadi mat wajib muttasil.
Baca panjang Ya. lima harokat. Lima harokat. Wa antaqulu nun sukun bertemu dengan huruf ta, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Of dumah wawu sukun matobi'i, lam dumah wawu sukun matobi'i, masing-masing dibaca panjang dua harokat. Allahi, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Kemudian lam fathah berdiri, matobi'i, panjang dua harokat. Mim fathah berdiri, mim fathah alif, matobi'i, fathah alif, matobi'i juga dibaca panjang dua harokat. Lamun. Mim dumah wawu sukun matobi'i, tapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun, maka menjadi mat ariz lis sukun. Dibaca panjang, boleh enam harokat, empat harokat, atau dua harokat. Baik, kita artikan. Inna, ya, sesungguhnya, ma, apa-apa, tapi di sini diartikan hanyalah, ya muru, menyuruh, kum, kalian. Siapa yang menyuruh? Yaitu setan tadi. Dengan as-su'i, kemaksiatan atau kejelekan. Wa dan al-fahsya'i, perbuatan keji. Wa dan an, agar takulu, kalian mengatakan, ala atas Allahi Allah, ma apa, la tidak, ta'lamun kalian ketahui. Nah, ini ta'lamun ada dengan ta'malun. Ini hanya beda beda tipis ya. Kalau ta'lamun dari kata alim mengetahui, kalau ta'malun dari kata amal berdua perbuatan. Nah, ini kalau ta'lamun ini mengetahui, kalian mengetahui. Baik, saya baca ayat 169, artinya sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Nah, ini. Tadi disebutkan setan itu adalah lakum aduwwum mubin. Ya, setan itu bagi kalian itu sebagai musuh yang nyata. Karena setan itu hanya menyuruh berbuat kejahatan, kemaksiatan. Tidak ada setan yang mengajak kepada berbuat baik. Baik, kita lanjutkan ayat 170. Wa idza qila lahumut tabi'u ma anzalallahu qalu bal nat tabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna Ayau balayah tadu. Mari. Wa ila Ita
Wa idza dzal fathah alif mat tabi'i qaf kasroh ya sukun mat tabi'i masing-masing dibaca panjang dua harokat lahumut tabi'u taknya dibaca double ada tasdidnya lahumut tabi'u ain dumah waw sukun mat tabi'i kemudian ma anzalallahu mim fathah alif mat tabi'i tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mad jaiz munfasil baca panjang boleh lima harokat boleh dua harokat nun sukun bertemu dengan huruf zain huruf za dibaca samar-samar ya, bacaan ikhfa kemudian Allahu Allahnya dibaca depat tebal karena harokat di depannya fathah kemudian kof fathah berdiri kof fathah alif mat tobi'i kemudian lam domah wawu sukun mat tobi'i masing-masing dibaca panjang dua harokat bal nat tabi'u taknya dibaca double ada tasdiknya nat tabi'u ma alfaina mim fathah alif mat tabi'i karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mat jaiz munfasil baca panjang boleh lima harokat boleh dua harokat alfaina nun fathah alif mat tabi'i alaihi aba ana alif fathah berdiri mat tabi'i ba fathah alif mat tabi'i tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib mutasil dibaca panjang lima harokat kemudian fathah alif mat tabi'i dibaca panjang dua harokat. Ini ada tanda wakof, kof lam. Ini boleh terus, tetapi berhenti lebih baik. Awalau kana kafatah alif matobi'i. Kemudian alif fathah berdiri matobi'i. Dibaca panjang dua harokat. Kemudian bak fathah alif mat tabi'i tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata abau ini satu kata menjadi mat wajib mutasil panjang lima harokat abauhum la mim sukun bertemu dengan huruf lam bacaan izhar dibaca jelas la ya'tiluna lam fathah alif mat tabi'i panjang dua harokat lam dumah wawu sukun mat tabi'i juga panjang dua harokat syai'a syai'au ba fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu bacaan idrum bi'gunna itu kalau masuk di dengan runah mendengung. Jadi masuk dengan mendengung. Mendengung wawu ditandai dengan wawunya ada tasdidnya. Sayyawa wa alif matobi'i adun dal domah wawu sukun mat tobi'i tapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof maka menjadi mat arif
sukun. Empat Aduh, alif di sukun. sukun yang dibaca panjang boleh 6 harokat, boleh 4 harokat, boleh 2 harokat. Maupun dua. Ya baik, kita artikan wa dan Dan idza. kerja Jika jika ila dikatakan, dan jika ila kata pasif ya, dikatakan la kepada hum, mereka yaitu orang-orang kafir, ittabi'u ikutilah kalian ma apa-apa anzala diturunkan ya, telah menurunkan ya Allahu Allah. Qalu mereka berkata bal tidak, tetapi tidak bal nat tabi'u kami mengikuti. Nah ini yang menunjukkan kami ini na nat tabi'u kami mengikuti ma apa-apa alfaina kami dapati, yang kami dapat ya kami dapati alfaina ala atas hinya, ya, yaitu yang diikuti tadi tepatnya aba'a bapak-bapak atau nenek moyang na kami a apakah walau padahal awalau walaupun ya, walau karena itu ada atau jadi atau telah ada telah jadi aba'u bapak-bapak mereka hum mereka tidak ya pilun berakal mereka berakal mereka mengetahui syai'an sesuatu wa dan la tidak pula yahtadun mereka mendapat hidayah mereka mendapat petunjuk. Ya baik, saya baca arti surat ayat 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Ini ada asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 170. Ibnu Abbas berkata, saat Rasulullah mengajak kaum Yahudi untuk memeluk Islam, Rafi bin Khuraimalah dan Malik Auf berkata, kami hanya akan mengikuti apa yang dipahami nenek moyang kami, sebab mereka lebih pandai dan lebih mulia daripada kami. Atas hal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan ayat ini. Ini sebagaimana hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Nah, ini orang-orang Yahudi ya biasa sudah lalu bantah ya, mengikuti ketika diajak untuk iman ya mengikuti petunjuk Allah mereka malah mengatakan lebih suka mengikuti nenek moyang mereka padahal disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nah nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapatkan hidayah tidak mendapatkan petunjuk. Baik, kita lanjutkan ayat 171.
Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yang kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida'a summum bukmum umyum fahum la ya'qilun. Itu bima la yasma'u wa masalul ladzina lamnya dibaca double, ada tasdidnya, kemudian zal Pak Ustaz kasro bilang. ya sukun mat tobi'i panjang dua harokat, kafaru ro dhammah wau sukun mat tobi'i panjang dua harokat, kamasalil ladzi lamnya dibaca double, ada tasdidnya, zal kasroh ya sukun matobi panjang dua harokat, yan aitu nun sukun bertemu dengan huruf ain ya, dibaca jelas bacaan izhar bima la yasma'u mim fathah alif matobi lam fathah alif juga matobi masing-masing dibaca panjang dua harokat, la yasma'u illa ya, lamnya dibaca dobel ada tasdidnya, illa lam fathah alif mat tobi'i ya, panjang dua harokat, doa awanida ain fathah alif mat tobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata maka menjadi mat wajib muttasil dibaca panjang lima harokat. Kemudian fathah tanwin bertemu dengan huruf wau bacaan idgham bi gunnah. Idgham masuk, gunnah mendengung. Idgham masuk bi dengan gunnah mendengung yaitu mendengung wau. Du'a au wanida. Dal fathah alif matobi'i tapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka menjadi mat wajib muttasil. Panjang lima harokat. Kemudian hamzah fathah tanwin. Nah, ini kalau wakof, maka fathah tanwinnya dibaca fathah panjang dua harokat. Wanida. Kemudian koflam ini tanda waqaf boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Summum berhenti. Mun mim tasdid dibaca gunnah atau mendengung ditahan dua harokat. Kemudian mim dhumah tanwin bertemu dengan huruf ba bacaan ikhlab membalik. Jadi baknya dibaca mim dulu ya summum bukmun. Kemudian mim dhammah tanwin bertemu dengan huruf ain bacaan ger. Dibaca jelas. Kemudian mim sukun bertemu dengan ya sudah dibaca jelas bacaan izhar syafawi.
Om Yun Om Sum Mun Om Buk Mun Om Yun Om Fahun. Ayat domah tanwin bertemu dengan huruf fa. Dibaca samar-samar, bacaan ikhfa. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf lam. Bacaan izhar syafawi, dibaca jelas. Ya filun, lam domah wawu sukun, mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arif lis sukun. Ya. Dibaca panjang boleh 6 harokat, boleh 4 harokat, juga boleh 2 harokat. Wash kuku. Oh, sudah ya. Kita artikan wa dan masalu perumpamaan aman bagi orang yang kafir. Alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir ka seperti masali misal atau seperti alladzi yang atau orang yang yan'iqu berteriak yan'iqu berteriak atau memanggil bi dengan ma apa la tidak yasma'u ia mendengar illa kecuali du'aan bunyi suara lembut ya. Nah ini tadi yan'iqu itu memanggil dengan keras teriak tapi du'aan ini juga memanggil tapi dengan lembut. Nah, oleh karena itu kalau jangan teriak-teriak. Ini tadi sama-sama memanggil, yan'iqu itu memanggil tapi dengan teriak. Tapi kalau doa itu juga bisa bermakna memanggil atau berdoa tapi dengan lembut, dengan suara yang lembut. Sehingga kalau berdoa ya jangan berteriak-teriak tapi dengan suara yang lembut. Wa dan nidaan bunyi suara keras. Nah, duaan itu apa? Bunyi yang lembut, nidaan bunyi yang keras. Nah, kemudian summun tuli. Mereka tuli bukmun bisu omyun buta fa maka hum mereka la tidak ya tilun mengerti atau berakal. Baik, ayat 171 saya baca artinya dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka itu tuli, bisu, dan buta. Maka mereka tidak mengerti. Ya baik, kita lanjutkan ya. Satu ayat lagi ya. Ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Mari. Ya ayyuhalladzina amanu qulu min
Ya ayyuha ya fathah berdiri mat tobi'i, tapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mat jaiz munfasil. Munfasil. Baca panjang boleh 5, boleh juga 2 harokat. Ayyuha ya-nya dibaca dobel, ada tasdidnya. Ayyuhalladzina. Lamnya dibaca dobel juga, ada tasdidnya. Dal kasroh ya sukun, matobi'i. Panjang 2 harokat. Alladzina, ini kata sambung. Amanu, alif fathah berdiri. Matobi'i, panjang 2 harokat. Nun domah wawu sukun, matobi'i, panjang 2 harokat juga. Kulu, lam domah wawu sukun, matobi'i, panjang 2 harokat. Min toyi bati, nun sukun, bertemu dengan huruf to, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Toibati ya sukun ya, yaknya dibaca dobel. Bak fathah al berdiri matobi'i, panjang 2 harokat. Mim fathah alif matobi'i juga dibaca panjang 2 harokat. Rozaqnakum, nah qaf sukun ini bacaan qalqalah, dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. Marzaqnakum, nun fathah berdiri matobi'i, panjang 2 harokat. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf wau, bacaan izhar, dibaca jelas. Washurulillahi, rokdumah wau sukun matobi'i, panjang 2 harokat. Lillahi, Allahnya dibaca tipis karena harokat di depannya kasroh. Lam fathah berdiri matobi'i. Ing kuntum, nun sukun bertemu dengan huruf kaf, bacaan ikhfa. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf ta, bacaan ikhfa, masih dibaca samar-samar. Ing kuntum iyyahu, mim sukun bertemu dengan huruf alif, bacaan izhar, dibaca jelas. Kemudian ya-nya dibaca dobel, ada tasdidnya. Iyyahu. Ya, alif mat tobi'i, panjang 2 harokat. Ta'budun, dal domah wawu sukun mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arif nis sukun. Dibaca panjang boleh 6 harokat, boleh 4 harokat, boleh 2 harokat. Baik. Kita artikan. Ya ayyuha, ya, wahai. Alladzina, orang-orang yang amanu, kalian beriman, mereka beriman, ya. Mereka beriman. Kulu, makan kalian dari min dari toyibatin, toyib yang baik. Baik. Ma apa-apa rozakna, rozak ikan ya, menunjukkan kami itu adalah na. Rozaqna kum, kepada kalian. Wa dan ushkuru, bersyukur. Ya, bersyukurlah kalian. Lillahi, li untuk Allah, apa
li untuk atau bagi kepada kepada Allahi Allah Allah. in jika kuntum kalian. Ini sebenarnya dari dua kata ya, kun atau kan dari kata kana. Tapi ini sering diartikan ya, kuntum ya, jika kalian iyyahu hanya kepadanya ta'budun Kepada kalian menyembah. menyembah. Baik, saya baca ayat 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Satu tujuh Ya baik, satu Bapak tujuh Ibu yang dua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sementara cukup dulu ya. satu tujuh dua Ustaz. Ya, satu sampai tujuh dua ayat 172. tujuh dua Untuk sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, mata Allah dan nanti pekan depan kita tutup. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai kajian kita pagi hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita tetap senantiasa diberikan keberkahan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahummarhamna bil Qur'an wa bi barakatil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat selalu semuanya. Alhamdulillah. Baik, saya tutup ya. Okay.